Halo bro, welcome back to Yunaja. Oke. Saya akan memberikan tips untuk kamu yang ingin mendapatkan sertifikat seminar online atau yang disebut webinar dan kursus online secara gratis, yaitu menggunakan aplikasi Android. Jadi, selain kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga bisa mendapatkan sertifikat tersebut secara gratis. Nantinya, sertifikat tersebut bisa menambah CV untuk melamar pekerjaan dan mendaftar kuliah, atau hal lain yang membutuhkan sertifikat keterampilan tambahan. Aplikasi yang saya maksudnya ada dua, yaitu untuk seminar online atau webinar dan untuk kursus online. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita intro dulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk aplikasi seminar online atau webinar. Ini yang saya gunakan adalah aplikasi Ngampus. Kita cari saja di Play Store, yaitu ketik Ngampus seperti ini tulisannya. Oke, kita cari. Nah, ini kita dapatkan aplikasi Ngampus ya. Kita download dulu ya. Nah, ini yang sebagai contohnya saya sudah mendownloadnya. Oke, teman-teman yang belum, silahkan cari. Kalau sudah, kita buka saja aplikasi Ngampusnya. Sebelum mendaftar untuk mengikuti event seminar, kita diwajibkan untuk registrasi dulu. Kita mendaftar dulu ya. Ini isi profil pribadi seperti ini. Pasti teman-teman sudah paham kan cara mendaftar. Jika sudah terisi, kita klik saja tombol daftar. Kalau sudah, kita masuk isi data alamat email dan kata sandi yang sudah kita daftarkan tadi. Kita klik saja menu event ini. Nanti di dalamnya ada jadwal event seminar yang akan berlangsung. Ini ada yang berbayar dan ada yang gratis. Tapi kebanyakan yang pernah saya ikuti adalah gratis. Ini ada beberapa yang gratis. Ada juga yang berbayar. Seperti ini. Ini dijamin bisa mendapatkan sertifikat digital atau e-sertifikat karena mendapatkannya secara online ya. Coba kita pilih salah satu ini seperti ini. Nah, nanti ada beberapa informasi yang ada di deskripsi. Seperti ini apa yang akan kamu dapatkan, yaitu ilmu yang bermanfaat dan e-sertifikat. Jadi ketambahan informasi, untuk bisa mengikuti live webinar ini harus menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Zoom dan Google Meet yang bisa didownload di Play Store. Coba kita daftarkan untuk yang event ini. Caranya, pesan tiket. Ini tiketnya tersedia ya, yang warna tulisan hijau itu. Kita klik pesan tiket dan check out. Pastikan nama Anda sudah benar, karena nanti
secara otomatis masuk dalam e-sertifikat. Ini oke, ini tiketnya sudah kita terima. Kita cek tiket yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, ini ada beberapa contoh tiket yang sudah saya beli secara gratis ya, yang sudah saya ikuti, tapi ada beberapa juga yang saya lewatkan karena waktu tidak bisa mengikuti webinar tersebut secara online. Nah, ini ada beberapa yang tidak bisa saya ikuti, itu tertulis tidak hadir. Jika sudah mengikuti seminar yang sudah diselenggarakan secara online, kita akan mendapatkan e-sertifikat. Sertifikat tersebut akan dikirimkan otomatis di dalam aplikasi Ngampus ini ya. Tetapi ada juga yang dikirimkan melalui email, tergantung dari penyelenggaranya. Seperti ini adalah contoh sertifikat yang saya dapatkan dari seminar online ini ya. Ini adalah beberapa sertifikat yang saya dapatkan. Seperti ini ya. Ini bentuk sertifikatnya. Seperti ini. Bagus kan? Lumayan bisa untuk menambah koleksi sertifikat kita ya, yang nantinya bisa digunakan untuk mendaftar pekerjaan atau mendaftarkan kuliah. Oh iya, untuk sertifikat ini bisa kita download dan bisa kita cetak. Ini tadi adalah beberapa informasi singkat mengenai aplikasi Ngampus sebagai penyelenggara seminar online atau webinar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi kursus online ya. Tetap simak video ini. Untuk aplikasi yang kedua ini adalah Ruang Kerja. Kita cari-cari Google Play ya, tekan Ruang Kerja, nanti akan dapat. Ruang Kerja ini juga diproduksi oleh Ruang Guru, tapi bedanya untuk yang Ruang Kerja ini sifatnya gratis, nanti kursusnya gratis dan kita bisa mendapatkan e-sertifikat. Kita download dulu ya. Ini sebagai contoh sudah saya download. Oke, ini aplikasinya Ruang Kerja. Kita masuk saja Ruang Kerja, diklik, nanti kita akan registrasi dulu. Seperti biasa kita registrasi menggunakan email dan beberapa kebutuhan profil lainnya. Kita daftar menggunakan email. Kita masukkan nama, email, password, dan konfirmasi password, serta menggunakan nomor HP nanti untuk verifikasi data. Bisa juga verifikasi data menggunakan email. Data akan dikirimkan melalui email ataupun nomor HP ya. Jika sudah, kita masuk saja. Kita isikan identitas kita yang sudah didaftarkan. Seperti ini kita masukkan email. Dan passwordnya.
ketika kita sudah masuk di aplikasi ruang kerja. Ini ada beberapa pilihan kursus yang bisa kita ikuti, tapi ini tidak live ya, tidak seperti kursus tidak seperti seminar tadi yang sifatnya live. Jadi nanti kita mengikuti kursus, kita melihat video-video yang akan ditampilkan di aplikasi ini, dan setelah kita menonton video, kita akan mengisi esai atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan. Setelah itu kita bisa mendapatkan sertifikat. Nah, ini ada beberapa kursus yang sudah saya ikuti dan ada beberapa juga yang belum. Setelah selesai mengikuti, kita bisa mendapatkan sertifikat. Ini adalah peringkat hasil yang saya dapatkan. Nah, ini adalah contoh sertifikat yang saya dapatkan dari aplikasi ruang kerja ini. Seperti ini contohnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya ini ya, dari Yuna Channel. Jika ada beberapa teman-teman yang belum paham, silahkan bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa mengetahui video-video selanjutnya dari saya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Yeah.